Sambango. Monggo. Sambango. Monggo. Sambango. Monggo. Sambango, monggo. Ini adalah ucapan yang sering disampaikan oleh penduduk Desa Wisata Pinalah, Desa Purwoharjo, Kulon Progo. Kami tim pengabdian masyarakat Universitas Atmajaya Yogyakarta mulai tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 bekerja bersama dengan penduduk Desa Wisata Pinalah untuk menggali kekayaan alam, kekayaan wisata, kekayaan sejarah, kearifan lokal yang mereka miliki untuk bersama-sama kita upayakan supaya desa wisata yang pada tahun 2018-2019 sudah mendapatkan kunjungan wisata melebihi dari 18.000 wisatawan yang kemudian mengalami penurunan yang sangat drastis pada saat pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2020 sebesar 2.000-an wisatawan. Kondisi ini tidak menyebabkan penduduk di desa Purwoharjo mengalami patah semangat. Mereka bekerja sama dengan banyak pihak, baik universitas, swasta, pemerintah, dan juga wisatawan bersama-sama memikirkan upaya terbaik bagi kesejahteraan mereka dan pengembangan desa wisata mereka. Tahun 2020, tim pengabdian Universitas Atmajaya Yogyakarta bersama dengan penduduk mengembangkan ikonisasi dan juga brand produk untuk penunjang wisatawan, penunjang wisata yang ada di sana. Brand Mbak Dewi kemudian dipakai oleh penduduk Desa Wisata Pinalah untuk memasarkan desa wisata mereka. Pada tahun 2021 ini, kami mempunyai dua kerjasama, yaitu dengan Universitas Kristen Immanuel, yaitu berupa digitalisasi, di mana yang pada awal tahun kita berupaya untuk mengembangkan kelas alam, di mana wisatawan bisa berwisata ke tempat itu dengan lebih aman dan juga sehat karena pada masa pandemi COVID-19 ini, maka diciptakanlah satu apps yang mampu membuat wisatawan bisa bermain dengan mengenali flora, fauna, kemudian juga kearifan lokal yang ada di sana dengan menggunakan apps yang diciptakan. Nah, pada saat ini kita bersama-sama juga untuk mengembangkan digitalisasi di desa tersebut, mulai dari bagaimana penduduk membuat foto untuk beberapa kawasan yang ada di sana, mulai dari Dewi Pinalah sendiri, kemudian juga Rumah Sandi, kemudian Puncak Klecol, Waduk, dan juga Gua Sriti. Mereka juga mengembangkan video untuk bisa di-upload di dalam web mereka. Melalui pengembangan-pengembangan digital yang kita upayakan bersama dengan penduduk, diharapkan kesejahteraan penduduk semakin meningkat. Hal ini terbukti dari tahun 2021 ini mulai banyak wisatawan yang hadir ke sana, supaya paling tidak wisatawan itu juga bisa menikmati keindahan alam, budaya, dan juga sejarah yang ada di sana. Semoga penduduk Desa Purwoharjo semakin maju, wisata juga semakin meningkat. Sabta Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Konsep digitalisasi adalah sebuah konsep yang kompleks, sebab digitalisasi itu sebenarnya memiliki banyak sekali varian di dalamnya, termasuk teknologi apa saja yang digunakan di dalam digitalisasi. Sama seperti sebuah kebun binatang, digitalisasi itu kita harus memilih hewan mana yang cocok untuk masuk ada di rumah kita, di dalam sebuah kebun binatang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara digitalisasi di Desa Wisata Pinalah, maka kami memilih
artificial intelligence sebagai salah satu teknologi yang diaplikasikan di desa wisata Tinala, sebab teknologi ini paling cocok tidak hanya untuk meningkatkan potensi dari servis desa wisata Tinala, tetapi juga bisa mengembangkan skill-skill dari teman-teman di desa wisata Tinala untuk bisa semakin paham melek teknologi dan juga menghasilkan paket wisata yang terintegrasi dengan aplikasi. Sehingga dalam proses kami membuat bersama-sama dengan desa wisata Tinala, dengan kawan-kawan dari Pok Darwis, kita bisa menghasilkan sebuah produk, yakni sebuah aplikasi. Tetapi di lain daripada itu, kita juga menghasilkan berbagai macam paket yang terintegrasi, game yang terintegrasi dengan apps-nya, dan juga kita menghasilkan bersama-sama sebuah produk baru yang disebut kelas alam, yang mana ini sangat sesuai dengan segmennya, yakni segmen anak SMP, SMA, maupun kuliah yang ingin belajar tentang alam di desa wisata Tinala dengan menikmati alamnya, tapi juga dengan menggunakan teknologi. Habis acara kita mau wawancara untuk laporan. Ya, saya Raffi Syawgi Arjuna, ibu bisa manggil saya Arjun. Ini ada Olivia dan juga ada Alira. Kita akan bertanya beberapa pertanyaan terkait materi kegiatan hari ini. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang udah pernah diwawancara sebelumnya sama teman-teman yang lain, mirip-mirip sebenarnya template-nya seperti itu. Mungkin pertama dengan ibu, ibu siapa kalau boleh? Thank you.
Baik, untuk pelatihan digitalisasi ini sangat penting sekali untuk desa wisata Tinalah, terutama dalam bagaimana pengembangan produk ya. Ini menjadi salah satu paket inovasi di desa wisata Tinalah dengan paket eduwisata dan penggunaan apps berbasis AI. Jadi digitalisasi ini sangat membantu untuk pengembangan paket produk wisata di Dewi Tinalah. Ini menjadi kesempatan bagaimana adopsi teknologi bisa diterapkan di Dewi Tinalah sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat kami. Ini membantu para pemandu di Dewi Tinalah untuk bisa berkolaborasi bagaimana pemanfaatan teknologi ini bisa membantu dalam kegiatan kepemanduan pariwisata di Dewi Tinalah. Ini sangat menjadi terobosan bagi kami di Dewi Tinalah dengan pelatihan dan digitalisasi ini sangat penting sehingga nanti apa yang ada di Dewi Tinalah ini akan lebih optimal melalui pendataan-pendataan ini bisa didigitalisasi. Jadi semua objek-objek yang ada di desa wisata, paket-paket ini bisa dikolaborasikan dengan adopsi teknologi dengan pemanfaatan digitalisasi. Dan harapannya ini menjadi kesempatan nanti banyak pemanfaatan teknologi-teknologi yang bisa bermanfaat untuk Dewi Tinalah, khususnya untuk optimalisasi pengembangan digital di desa wisata Tinalah. Tinalah dengan digitalisasi ini sangat memberikan sebuah fungsi yang sangat besar sekali. Jadi yang kemarin kami jangkauan pengunjung ataupun mungkin yang sesing terkait dengan desa wisata yang semula cuma lewat satu medsos, kita ambil contoh cuma dengan Facebook, tapi dengan digitalisasi ini sangat berperan dan fungsinya sangat besar sekali. Jadi mempermudah, bahkan juga kita jangkauan kami lebih luas dan dampaknya sangat terasa sekali. Saat ini kunjungan yang ke desa wisata Tinalah itu bahkan dari luar kota, bahkan bisa dibilang hampir frekuensinya meningkat dari sebelum ketika kita tanpa menggunakan digitalisasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait informasi terkait desa wisata Tinalah yang saat ini kita mulai pengembangan dengan digitalisasi untuk market, pasar, untuk memberikan manfaat yang lebih kepada khalayak umum. Terima kasih.